Tadi DM ada cerita sikit ya awalnya, tapi DM akan beritahu sekali lagi bahawa Reza Amin ni merupakan seorang tamu kita dalam slot inspirasi dan merupakan seorang penyanyi. Penyanyi. Tapi dalam masa yang sama dia bekerja juga. Okey, tapi lebih enoklah kalau Reza memperkenalkan diri Reza secara ringkasnya. Okey, nama penuh lah senang sekali. Nama penuh saya Muhammad Reza bin Abdul Hamid. Nama komersial saya Reza Hamid lah. So memang straightforward lah nama daripada nama senang penuh. Senang kan? And then saya berasal daripada Banting, Selangor. And dan tempat sekarang tempat buat keripik tu. Tempat buat keripik. Memang orang selalu hujung minggu penuh Banting beli keripik kan. Lepas tu saya sekarang berada di bawah naungan Kelarai Sakti. Siapa yang tak tahu Kelarai Sakti tu adalah syarikat punya dia adalah LY by Duri. LY by Duri. Okey, pencipta lagu kepada Rizal Zizi yang baru ini. Rizal Zizi, Hafiz. Banyaklah nama-nama besar, okay. banyak menang apa ni award-award lah kan. So saya sekarang dengan LY by Duri. Okey. Saya bakal melahirkan sebuah single terbitan Clarice Sakti lah. InsyaAllah dalam bulan coming lah. Memang nak dekat dah. Memang nak dekat dah. Tapi date dia tak dapat lagi lah. Belum lagi. Tapi memang dah nak dekat dah. Memang dah nak dekat dah. Tunggu je lah. Okay. Umur Reza ni berapa? Umur saya. Umur saya ni 30 campur 3 tolak 3 campur 3. 30 campur 3 campur 3 tolak 3 campur 3 balik. Aduh. Okey, korang kira sendiri. DM dah dapat jawapan dah, tapi korang kira sendiri lah. Kata semua inspirasi kan. Okey, bercerita tentang kejaya Reza sebagai seorang penyanyi. Dengan yang difahamkan juga, Reza juga sekarang ni sedang bekerja juga. Jadi macam mana agaknya Reza membagikan masa rezeki untuk mendapat, nak menyanyi ni perlu latihan. Kemudian nak pergi recording. Sebenarnya ia bergantung kepada sebab kita dah minat. Dua-dua benda kita minat lah. Maksudnya dari segi sudut pekerjaan saya pun saya minat. And then dari sudut nyanyian pun saya sangat minat. And then yang penting sekarang ni perancangan lah. Perancangan tu kena betul-betul rapi so that tak adalah terganggu salah satu area tu kan. So perancangan tu sangat penting bagi saya. Apa yang saya buat adalah perancangan dengan pihak management saya. And then perancangan dengan saya punya part kerja lah. So sekarang ni saya bergantung kepada tu lah. So dah kita tak ada ganggu mana-mana. Okay, macam mana sebenarnya Reza mendapati bakat Reza sebagai seorang penyanyi ni? Macam mana tiba-tiba rasa macam try nak jadi penyanyi, nak pergi audition semua-semua ni? Saya mula menyanyi daripada sekolah. Biasalah kita start dari sekolah. Of course lah, kebanyakan kalau tanya penyanyi start dari mana, mesti start dari nasyid. Sekolah dulu kan. Sekolah mesti ada nasyid kan. So saya involved daripada nasyid sekolah, sekolah rendah. And then terus membawa ke sekolah menengah. And then terus ke peringkat universiti. And then daripada situ saya pergilah pertandingan-pertandingan menyanyi kan. Dekat mall adalah pertandingan kecil-kecil yang saya masuk. Pergi je lah, asal ada je duit. Suka-suka je lah kan. Kadang-kadang tu shock sendiri juga. Tapi bila kata kawan-kawan kata Kau boleh. So, saya pun, kita punya confident tu makin tinggi. And then, saya pun ada pergi buat pertunjukan persembahan-persembahan orang kahwin, persembahan corporate. So, dari situlah saya build up saya punya confidence. And then, nak jadi cerita, ada pula audition LY by Duri. So, saya pergi. Dari situlah. Dia start seriusnya tu. Start seriusnya tu. Okey, kalau lihat pada pencapaiannya pada tahun 2008, telah memenangi pertandingan berduet bersama dengan Acha Septriasa. Itu pertandingan diadakan di mana tu? Itu pertandingan diadakan di tempat kerja saya. Dia buat pertandingan tu untuk berduet dengan Acha Septriasa untuk kita orang punya hari keluarga. So Acha Septriasa masa tu dia nak nyanyi lagu My Heart kan. Okay. Masa tu lagu popular My Heart kan. Alright. So dia perlukan rakan duet. So, company saya ni buatlah pertandingan untuk mencari pasangan duet kepada Acha. Nak jadi cerita, saya menang. So, dapatlah saya duet dengan Acha Septriasa. Dapat lah. Terus-terus nyanyi, dapat nyanyi dengan Acha Septriasa ni. Itu sebuah salah satu apa milestone saya lah. Milestone. Itu yang pertamanya lah. Kemudian, barulah rasa macam nak bergiat secara serius dalam
bidang nyanyiannya. Yep, yep, yep. Okey, kita banyak lagi nak cerita dengan si Reza ni. Okey, dengan jejaka tempat ni. Okey, kalau anda ada soalan-soalan nak tanya kepada Reza, anda boleh ke fanpage My Suara FM untuk bertanyakan apa saja soalan kepada Reza. Mungkin menjadikan Reza ni sebagai inspirasi, mungkin ada di kalangan sekarang ni kalau kita lihat pencapaian daripada adik-adik yang bersekolah. Ramai yang nak nyanyi. Betul. Tapi tak apa. Sekejap lagi kita nak sambung cerita tu. Kita layan dulu lagu daripada Min Uncle Hussein. Lagu Untukmu di My Suara FM. Yeah. Dan juga Reza di Konti My Suara FM. Okey Reza, mungkin boleh ceritakan sikit sejak Reza bersama dengan LY Baiduri ni. Dengan ceritanya dah keluar album eh? Single, sebuah lagu. Yang dikatakan album dalam... album saya saya sebenarnya sebelum saya join Clara Sakti, saya ada hasilkan sebuah album indie. Dengan saya punya kos sendirilah, bajet sendiri. Dalam album tu ada dua buah lagu, satu lagu solo dan satu lagi ada featuring Mimi One HMC. Tajuk dia, satu yang solo tu Terindah Bagiku. And then yang lagi satu tu One Sad Story. Dua-dua lagu Melayu. Nama je orang putih. Dua-dua lagu Melayu. Lagu dia sedih lah juga. Tu dah. Specialnya yang One Set Story tu ada featuring Mimi One HMC. And then yang Terindah Bagiku tu ada feature dalam sebuah drama dalam slot Samarinda TV3. Tu lah lagu tu. So masa tu saya buat album sendiri. Masa tu saya tak involve dengan Clara Sakti lagi. Jadi agaknya cabaran sewaktu kita nak buat album sendiri. Kita tahu bila kita cakap tentang kumpulan-kumpulan indie, mereka ni banyak idea. Mereka banyak menulis lagu sendiri. Mereka banyak buat lagu sendiri. Malah mereka memasarkan album tu sendiri. Betul. Kan? Agaknya cabaran untuk menghasilkan ni dari segi copyright ataupun perkara-perkara lain tu. Macam cabaran yang paling utama sekali kos lah. Sebab kos pun saya tanggungan sendiri. Dari segi pemilihan lagu, production, publishing, printing, sampai end product lah. Semua kos sendiri. Itu memang cabaran yang paling besar lah. And then bila cabaran ni dia dapat dikurangkan bila saya dapat kerjasama daripada kawan sendiri. Macam pencipta lagu pun macam kawan-kawan saya, Ideal AF. So masa tu kita dapat guidance daripada dia lah, nak buat macam mana. And then masa tu pun publishing pun dapat dengan Luncai Emas. So dari situ beban tu terasa dikurangkan sikit. Tapi disebabkan indie ni kita tak ada management sendiri. Semua kita kena buat sendiri kan. Kita nak push pergi situ pun kena sendiri. Nak pergi marketing pun sendiri. Nak jual pun sendiri kan. So dari situ ada kesukaran lah sebab saya pun bekerja 8 sampai 5 kan. So kesukaran kat situ. So sekarang ni bila dah ada dengan Luar Baduri, saya rasa part yang sebahagian daripada cabaran-cabaran tu memang dah lifted lah. Memang dah diambil alih oleh management team. So itulah cabaran masa saya ada album sendiri tu. Jadi maknanya perbezaan cabaran di antara bila kita membuat sendiri dalam kategori indie dengan mainstream ni. Sangat-sangat besar lah perbezaannya. Sangat berat. Dan rasanya selepas dah masuk mainstream ni, agaknya apa lagi rasa perbezaan yang sangat ketara. Bila daripada indie masa ke mainstream ni selalunya dia satu kejutan budaya tau. Betul. Nak jadi yang paling hebat sekali, yelah nama LY Baiduri kat situ pun semua orang macam wow kan. Bila cakap dengan orang pun LY Baiduri, wow LY Baiduri kan. So berdasarkan kepada nama tu je dah membantu nak market artis-artis bawah Clara Sakti ni. So nama LY Baiduri itulah yang kita jadi, kita punya apa? Tonggak lah. Jadi tak dinafikan menggunakan nama-nama komposer yang popular ni juga. Betul. Boleh membantu dari segi populariti seorang artis. Bukan nak kata kita solely depend dekat LY Baiduri. Tapi yelah, LY Baiduri pun mesti ada nak jaga credibility dia kan. Dia punya prestige dia tu. So dia pun pilih lah artis-artis yang mana dia rasa sesuai. So saya rasa saya terpilih salah seorang daripada artis-artis dia. So kita bekerjasama lah macam tu. And then tu je lah cara kita
nak moving forward kan. Okay, kita tengok sekarang ni eh. Kalau kita tahu ramai di antara remaja-remaja yang menjadikan artis ni sebagai role model. Kita tengok remaja juga. Kalau kita tengok dalam sekarang, dari seawal umur belasan tahun, daripada sekolah lagi, dah ramai, malah daripada sekolah rendah, kita tengok pun dah ada rancangan-rancangan untuk kanak-kanak mula menyanyi. Betul. Okay, menjadikan career dunia seni ini sebagai satu profession, cabang ataupun bidang profession, mencari duit. Walaupun betul, pada ketika zaman-zaman kita sekolah dulu, kalau sekolah-sekolah je lah. Betul. Jangan sibuk-sibuk nak kerja. Betul. Memang mak kita marah lah. Walaupun kerja kat kedai runcit, ujung kampung pun. Kan? Tapi sekarang ni, boleh dikatakan mereka ni menjadi kan malah ibu bapa menggalakkan. Okay. Cuma dari segi pro and cons, agaknya pendapat Reza sendiri sebagai orang yang melihat perkembangan industri hiburan di kalangan remaja, betul, macam mana? Okay, memang tak dinafikan, dululah kalau nak kata zaman saya kecil dulu, dalam 10-15 tahun dulu, kalau kata kita cakap dengan mak bapak, saya dah besar nak jadi penyanyi, memang kena pelangkong lah apalah tu semua kan. Sebab tak ada ya dalam tak ada buku. Bila cikgu tanya nak cita-cita dah besar nak jadi apa, nak jadi penyanyi, tak ada, memang tak ada. Semua kata nak jadi polis, cikgu, jurutera, lah, doktor, kan? Askar, tak ada penyanyi. Tapi sekarang kalau kita tanya budak-budak, dah besar nak jadi apa, nak jadi artis, nak jadi penyanyi, nak jadi pencipta lagu, nak jadi komposer, benda tu dah jadi satu profession yang diterima. In fact, dia punya income pun kalau nak kata nak katakan tak berbaloi pun, rasa pun sekarang dah boleh hidup kalau setakat depend solely dekat this profession ni kan. So bagi saya, nak proceed dalam kerjaya ni boleh, tapi pelajaran tu jangan ditinggalkan. Macam contoh, bukan saya nak bangga diri saya, cuma macam saya sendiri pun ada saya punya sarjana muda sendiri. Saya belajar pun sampai ke peringkat yang tertinggi kan, universiti. So benda tu ada, and then minat tu kalau kita nak proceed sebagai kerjaya utama pada masa akan datang pun boleh. So maknanya benda tu jalan seiring. Pelajaran memang tak boleh ditinggalkan lah. Tak boleh ditinggalkan. Tak boleh. Okey, jadi sebenarnya lah kalau kita melihat kadang-kadang fenomena kepada remaja ni bila mereka menjadi artis, tentunya yang menjadi ikutan paling ketara ialah dari segi fashion. Which is kadang-kadang kita rasakan fashion budak-budak ni macam melampau je. Kita tengok kita sama-sama untuk menjadi artis nak memeriahkan, betul, atau sekadar mengisi ruang kosong dalam industri muzik atau macam mana? Nak kata mengisi ruang kosong tu sangat subjektif sebab kita tak tahu kosong mana ke, dah penuh ke, tak tahulah kan. Cuma memang saya cakap lah, macam yang DJ cakap tadi, untuk memeriahkan memang betul. Saya memang nak memeriahkan, cuma nak berkongsi bakat, berkongsi anugerah yang dipinjamkan oleh Allah SWT kepada saya ni, kepada pendengar-pendengar and then peminat-peminat muzik meratalah, serata dunia lah, kalau paling tinggi lah kan. So nak kata bersaing tu, kalau nak bersaing secara sihat lah, kita tak adalah sampai nak cucuk belakang ke apa kan. Tapi basically memang untuk memeriahkan and then nak berkongsi bakat yang ada ni. Kalau rasa diterima, kita akan cuba untuk memperluaskan lagi. Kalau rasa bukan jalannya untuk saya, maybe kita beranjak sikit ke, sebab dunia seni ni sangat luas, bukan pada nyanyian saja. Maybe tu lah, ada orang yang daripada nyanyi pergi berlakon, tak berlakon pergi buat modeling, tapi buat macam-macam lah, sebab seni dia sangat besar. Jadi duta kopi, pun jadi DJ. Tak tahu lagi, caras ni. Macam tu lah, sebab dunia seni sangat sangat luas, sangat luas. Okey, dan kita pun tahulah dalam keadaan persaingan yang cukup-cukup hebat ni, agaknya apa strategi Reza? Dia mesti nak jadi penyanyi, dia mesti ada strategi. Strategi Reza untuk meletakkan diri Reza sebaris dengan artis yang sedia ada. Macam ni strategi nak buat bisnes lah juga kan. Yes. So far, saya rasa saya, kalau nak kata compare dengan artis-artis lain kat Malaysia ni, suara saya tak adalah sama dengan orang lain. Rasa saya lah. Okay, alright. Saya nak tiru orang pun tak ada. Nak kata suara macam orang ni, macam orang tu pun tak ada. InsyaAllah tak ada. So, Reza Hamid tersendirilah. Reza Hamid tersendiri. Oh, tu dia. Kalau nak tahu Reza Hamid tersendiri ni macam mana, sebab nanti hujung-hujung nanti DM memang nak dengar Reza menyanyi secara live. Alamak. InsyaAllah boleh. Boleh. Dan setiap
stable stomach. Kena clearkan sikit tekak ni. Yes, kena clearkan sikit tekak. Okay, kita masih lagi bersama dengan Reza. Kejap lagi kita banyak lagi soalan sebenarnya nak tanya pada dia. Tapi kita nak layan lagu daripada Cerebro. Me, me, me. Pernah dengar tak lagu ni? Pernah. DM pun mula dengar lagu ke siapa ni? Pasal mie goreng ke? Kan. Tapi layan juga lagu ni lah. Kita dengarkan dulu, right? Alright. Sikit dengan Reza sementara kita dengar lagu Mi 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 tu. Okay, sumber inspirasi Reza dalam bidang muzik. Saya memang meminati seorang artis antarabangsa lah. Bukan nak kata saya tak meminati artis tempatan. Takutlah tu. Takut. Kena bagi disclaimer sikit. Tapi saya memang respect dia ni lah. Michael Bublé. Michael Bublé ya. In fact, masa dia datang kat Malaysia 2010 tak silap saya. Walaupun masa tu saya ada show yang agak lumayan juga saya dapat. Saya terpaksa drop show tu. Saya nak pergi sebab itulah the only time yang apa ni Michael Bublé datang Malaysia. Sampai sekarang pun tu je lah sekali datang. So, tu je sekali datang. Saya rasa saya tak rugilah kalau saya saya apa drop show and saya tak pergi tu. And then saya pergi juga konsert Michael Bublé tu. So Michael Bublé ni bagi saya dia memang seorang, bukan suara dia memang dah totally crooner, memang sedap gila. Tapi dia memang entertainer. Dia boleh communicate dengan audience dia. Dia boleh bagi orang happy lah. Tengok orang macam bila dah habis konsert pun macam please, please, please nyanyi lagi, nyanyi lagi. Encore, encore lah nak kan. So macam dia saya punya inspiration lah. Inspiration lah. Okay. Kalau kita cakap nak meletakkan, kita tahu penyanyi ramai. Okay, penyanyi kat Malaysia memang terlalu ramai. Terutamanya bila yang datang pada satu-satu batch yang tertentu tu sekali ramai yang masuk. Jadi bagaimana agaknya Reza meletakkan diri Reza sebagai seorang yang benchmark ataupun kita boleh nampak oh ini Reza Hamid. Saya sebenarnya saya banyak nyanyi lagu yang banyak orang request lah bila saya buat show kan. Banyak orang request saya nyanyi lagu Anwar Zain. Bukan nak kata saya tak apa tak apa, itu memang typical thinking kot. Kan orang kata awak apa Reza boleh nyanyi lagu Anwar Zain. So saya pun cuba. And then in fact bila saya try nyanyi and then bila saya try bawa lagu-lagu Anwar Zain, orang boleh terima. So bagi saya Anwar Zain pun satu nama yang besar kat Malaysia. In fact dia pun dah buat show dekat Dewan Filharmoni, show dia sendiri dekat Bukit Jalil. Dan tak lama lagi nak buka, nak buat di London dan juga kan. So bagi saya untuk artis lelaki Anwar Zain adalah salah seorang. And then sekarang ni untuk artis muda yang memang saya respect, Hafiz. Sebab dia usia yang muda tapi setiap kali dia masuk pertandingan menang vokal terbaik. Vokal terbaik. So bagi saya dia salah seorang juga Hafiz. So memang in fact diorang-diorang ni saya punya macam nak kata vocal reference lah kalau vocal nak. Vocal reference dari segi teknik nyanyian. Dia orang punya music. Reference saya memang dua orang artis ni lah untuk artis Malaysia. Okay, kekuatan pada diri Reza ni dalam lagu-lagu yang berbentuk macam mana sebenarnya? Saya rasa saya sebab kita tahu Anwar Zain ni banyak lagu ballad. Jadi mungkin Reza ada kekuatan lain selain daripada lagu ballad. Saya lebih kepada R&B. R&B. Saya lebih R&B and then sikit-sikit pop. And then ballad memang semua orang lah. Artis Malaysia memang ballad tu wajib lah. Ballad tu wajib. Dia macam mana pun ada lagu pop rock ke ada lagu dengan ballad. Mesti ada ballad sebab itu itu cita rasa orang Malaysia kan. Mesti nak kena ada lagu ballad. Tak boleh lagi. Jadi kalau dilihat pada dari segi vokal, vokal Reza sendiri, Reza boleh katakan vokal Reza ni lebih kepada menyamai siapa? Menyamai siapa? Dia bukanlah nak kata menyamai sangat tapi mungkin daripada segi gaya nyanyian ni ada tak yang kata Reza nyanyi ni walaupun kadang-kadang ada orang menyanyi lagu Anwar Zain tapi gaya nyanyiannya nampak seperti orang lain. Macam Nim Baizura nyanyi lagu Anwar Zain contohnya, contoh kan. tapi mungkin Reza sini mungkin ada orang cakap gaya nyanyian you ni macam seseorang. Mixture lah sebab saya macam vocal reference saya kata Anwar Zain dengan Hafiz maybe dua-dua tu ada campur-campur sikit, ada campur apa lagi lah. Sebab saya tak tahulah. Campurlah, campur-campur. Campur-campur Okay, di antara lagu-lagu yang selalu jadi permintaan, lagu apa yang selalu mereka minta? Saya rasa saya boleh minta royalty kan pencipta lagu dia. Tak ada lah, memang saya gurau. Sedetik lebih memang lagu memang rasa request. Cuba nyanyi sikit. Nak dengar ni suara dia ni. Sekarang ke? Sekarang lah, saya nak dengar lah. Kita nak dengar lah, nyanyi sikit.
Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Oh, okay. Alright, berhati. Berhati tak? Okay, alright. Kita tahu bila kita cakap tentang soal music di Malaysia, kita tahu kita berhadapan dengan cabaran daripada muzik-muzik luar, pengaruh-pengaruh luar. Seperti tadi kalau Reza kata, Reza menjadikan Michael Bublé sebagai inspirasi. Malah sekarang ini boleh dikatakan ramai di antara komposer ataupun penyanyi-penyanyi Malaysia menjadikan artis daripada Korea, daripada Jepun, daripada Taiwan, daripada negara-negara ASEAN yang lain, menjadi inspirasi mereka. Dari segi fashion tak payah cerita lah, itu memang semua dah mengikut kepada yang sana. Jadi agaknya bagaimana Reza melihat artis Malaysia, terutamanya untuk Reza sebagai orang baru, nak bersaing dengan pencabar-pencabar daripada luar ini? Kita boleh anggap mereka ini sebagai pencabar lah, kerana kalau dikatakan dari segi komposisi penempatan lagu-lagu di Malaysia, malah di dalam stesen radio ni kita melihat 60-40 malah kadang-kadang lagu antarabangsa, lagu antarabangsa melebihi daripada lagu-lagu tempatan. Betul. Saya melihat benda tu maybe sebagai, kalau nak kata satu ancaman tu, tak adalah sangat. Sebab kita sama-sama nak memeriahkan industri. Tak kira lah orang tu daripada lokal ke, orang tu daripada overseas ke. Tapi yang penting jangan terlalu mengagung-agungkan orang yang luar. Sebab benda yang dekat dalam tu pun dah cukup bagus juga sebenarnya. So yang berbalik kepada persepsi masyarakat sendiri kepada artis-artis ni. Sebab kita bekerja secara profesional, bukan main-main kan. So hasil atau produk yang kita hasilkan tu, kalau nak kata tak sama, maybe dah nak hampir sama kualitinya dengan yang mana artis-artis antarabangsa hasilkan kan. So maybe apa yang diorang hasilkan tu tak sama dengan apa yang kita hasilkan, tapi dari segi kualiti standard, kalau nak kata pengiktirafan yang artis-artis lokal dah dapat ni pun semua dah sampai tahap international dah pun. So tak ada apa yang kita nak bezakan. Cuma yang penting persepsi tu kena perbetulkan lah. Persepsi masyarakat kepada orang apa, artis lokal, artis tempatan dengan artis antarabangsa. So Persepsi tu kena diperbetulkan kembali kan. Jangan pandang rendah lah. Jangan pandang rendah. Macam kita nak beli barangan, belilah barangan buatan Malaysia. macam tu. Kan, kasut gombak. Yes. Okay, kita pun dah hampir satu jam bersama dengan dalam pejam celik ni. Tak sangka. Okay. Tapi itulah, kita tahu mungkin ramai di antara remaja-remaja kita di luar sana yang nak menjadi seperti Reza, nak menjadikan Reza mungkin sebagai inspirasi mereka. Kerana ramai di antara orang yang bekerja kadang curut nak cek masa macam mana nak jadi orang, nak menjadikan nyanyian ni sebagai satu kejaya kan. Jadi mungkin Reza ada sedikit pesanan atau nasihat kepada mereka. Pesanan saya senang. Yang penting kena kuatkan azam, mana yang kita minat tu pesu. Tapi jangan diabaikan pelajaran. Sebab pelajaran ni kita akan bawa sampai mati. Ilmu tu memang dituntut pun. Kalau yang mana agama Islam tu memang dituntut. In fact agama lain pun sama. Ilmu tu sangat penting. So cari ilmu, minat, jalan seiring. Jangan abaikan. Itulah. Lagi satu, perancangan. Perancangan kita nak buat bila... nak bagikan masa pada mana yang student-student tu, jangan sekali-kali abaikan, skip sekolah, skip tuition ke kalau apa ke. Minat kita buat masa yang free, bila study tu dah habis ke kan, dan malam kita nak jamming ke, nak practice vocal ke, nak main instrument music ke apa, nak belajar di kelas ke. Sebab buat, jangan campurkan time belajar dengan benda-benda ni. Jilan nasihat saya. Betul je. Jadi kadang-kadang masa zaman DM dulu, kalau bila nak exam, kita suka muzik kan? Betul. Jadi kadang-kadang subjek exam tu masukkan dalam lagu. Jadi jadikan benda tu dalam lagu, bila masuk dalam exam kan semua menyanyi, humming. Apa benda ni humming tak ada, tahu kan? Ada orang buat menghafal menggunakan lagu. Yes. Dia punya notes tu dijadikan lagu dia humming. Apa, bukan?
Itu yang dia pernah buat dulu lah. Itu yang tiba-tiba cikgu pun, kenapa awak dia menyanyi? Menyanyi tak habis tu, mengingat tu. Betul. Okay. Alright, ada sedikit kita bagi ruang untuk Reza mempromosikan single terbaru Hanya Dalam Mimpi. Okay, insyaAllah dalam masa terdekat saya akan melahirkan sebuah single terbaru. Komposer dia Azizan. Lirik juga Azizan. Azizan ni adalah komposer resident kepada LY Baiduri. Lagu ni akan dilancarkan dalam sangat-sangat terdekat. Tunggu je lah. Kita akan lancarkan, kita akan buat press conference semua. Ada jemputan dah ni eh? InsyaAllah ada, insyaAllah. Lagu ni tajuk dia Hanya Dalam Mimpi. Genre dia lebih kurang macam R&B campur pop sikit. Ada ballad-ballad sikit macam tu lah. Cita rasa Malaysia lah. Cerita Malaysia. So kita nak dengar telinga pun kena ada macam ada flavor-flavor. Ada flavor-flavor. Alright. So. Dan kira ramai nak dengar sedikit sedikit lah secara live menyanyikan lagu Hanya Dalam Mimpi sebelum kita dengarkan lagu ni dalam bentuk yang penuh ni. Okay, so nyanyi chorus sikit eh. Okey, nyanyi chorus sikit tak apa. Hanya dalam mimpi terbit cinta ini. Di dalam hatiku terukir namamu, walau hanya dalam mimpi, ku ingin kau selalu menemani aku untuk selamanya. Hanya dalam mimpi. Itu dia. Ingat dalam mimpi sudah. Ini masuk dalam mimpi. Tadi kita rasa separuh mimpi tadi. Okey, terima kasih kepada Reza. Terima kasih kepada MySuara FM. Ya, dan kita harapkan Reza akan terus maju jaya. Amin. Dan selepas daripada single dia keluar, semoga nama Reza akan terus dikenali dalam bidang muzik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Boleh. Okey, dan ini dia lagu daripada Reza Hamid, Hanya Dalam Mimpi di MySuara FM.